sekalian dan juga para hadirin yang datang di Sri Pentas Bandar Utama hari ini. Bersama saya, Nur Aziz binti Syukur, dalam segmen kita iaitu Sembang Santai 10 Minit. Di belakang saya ini adalah panel-panel daripada Universiti Al-Azhar iaitu Saudara Fahmi Khalili dan di sebelahnya pula adalah Saudara Al-Afiq Hakimi daripada Tim Islam. Okey, beralih kepada kiri saya, Dona Almira, saudari Dona Almira dan juga Abang Zaid ataupun nama sebenarnya adalah Muhammad Kashful Azupan. Pada hari ini kami akan membincangkan tentang topik paling hangat di kalangan masyarakat Malaysia kita iaitu Islam Liberal. Soalan yang pertama adalah apakah pandangan anda tentang Islam Liberal? Bolehkah Cik Dona kita menjawabnya? Okey. Bagi saya, prinsip utama liberalism ni ialah untuk memperjuangkan hak dan kebebasan manusia. Okey, bagi saya, manusia terutamanya umat Islam sekarang masih dibelenggu dengan fahaman lama. So, sedangkan kita sekarang sudah berada di zaman di mana semua orang yang berfikiran sudah berfikiran terbuka. So, bagi pendapat saya juga, cengkaman fahaman Islam lama menyekat pergerakan kita dan menyukarkan kita untuk meneruskan kehidupan seharian pada masa kini. Okay? Maknanya di sini, Islam liberal ni lebih kepada keterbukaan kita untuk menjalani kehidupan seharian. Okey, kita minta pandangan daripada saudara Fahmi Khalili kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bagi pandangan saya, Islam liberal ni ialah dia menggunakan rasional akal dalam mentafsir agama dengan alasan membuka ruang dimensi berfikir. Seterusnya, aktif menyebarkan sikap serta pandangan mereka bahkan mengadakan bantahan awam secara terbuka. Dengan ini, orang akan keliru dengan tindakan mereka lalu menyokong Islam liberal secara langsung. Selain itu, orang zaman sekarang kebanyakannya tidak setuju dengan hukum hakam yang telah diturun-temurkan oleh orang dulu. Tapi dengan adanya Islam liberal yang menolak ajaran agama Islam serta membantahnya dengan menggunakan akal fikiran, so dengan ini akan membuatkan umat Islam lagi untuk memilih pihak kepada Islam liberal. So itu daripada pandangan saya lah. Jadi apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah Islam liberal ini sebenarnya adalah mau kepada kita faham Islam itu mengikut cara fikiran kita sendiri dan tidak langsung berpandukan Al-Quran dan juga Sunnah. Okey, kalau kita lihat sekarang ni di daerah rahbar dan juga kat television banyak sangat berlakunya zina, LGBT, minum arak di kalangan masyarakat Islam kan? So kayaknya soalan yang kedua ni saya mahu tunjukkan kepada para panel sekalian, adakah wajar gunakan zina, arak, LGBT ini untuk mereka-mereka yang berfikiran terbuka? Okay, selamat petang dan terima kasih kepada Nur Azizi, host kita pada hari ini. Okay, pada pendapat saya, perkara ini adalah norma bagi kalangan masyarakat Islam pada masa kini. Saya tidak mengatakan ini salah. Ini bergantung kepada hak individu itu sendiri untuk menilai jika individu merasakan itu terbaik untuk mereka. Kita tiada hak untuk menghalang mereka kerana itulah pilihan mereka sendiri. Terima kasih. Jadi di sini menurut Abang Zaid kita adalah segala perbuatan-perbuatan itu adalah bergantung kepada kita sendiri dan juga semua perbuatan itu tanggungjawab kita sendirilah. Okey. Apa pula pandangan daripada saudara Al-Hafiq? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada ahli-ahli panel sekalian dan juga moderator kita. Alhamdulillah pada petang yang sejahtera ini kita berkumpul di dewan yang indah ini untuk kita membahas tentang tajuk Islam liberal. Jadi okay, kita direct terus pada poin saya. Jadi poin saya ialah kita sebagai orang Islam, kita telah diberikan mukjizat Al-Quran dan Al-Hadis. Hidup kita sebagai orang Islam hendaklah berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Ulama-ulama dahulu telah menetapkan sesuatu hukum untuk terhadap
pelbagai perkara yang menjadi percanggahan. Dan hukum-hukum ini didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, kita sebagai umat Islam perlulah mematuhi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah itu. Sebagai contoh, kita mengambil tajuk dari segi Arab. Okey, berdasarkan surah Al-Maidah ayat 90. Okey, saya akan membacakan maksud ya. Sebentar ya. Okey, maksud bagi ayat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan permujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor atau keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahawa Allah telah menetapkan bahawa hukum meminum arak adalah haram. Dan bagi zina dan aktiviti dan lain-lain, kita boleh dasarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Sekian-sekian. Bezanya saya nampak di sini adalah Islam liberal ini lebih memikirkan keterbukaan dalam melakukan apa-apa sahaja aktiviti dalam kehidupan seharian. Bercanggah pula juga dengan Islam. Islam merujuk kepada Al-Quran dan juga Sunnah untuk kita menjalani kehidupan seharian kita. Okey. Saya pasti penonton-penonton di bawah ini pasti mempunyai soalan yang berlegar-legar di fikiran mereka kan. So apa kata mari kita mendengar pertanyaan dan juga persoalan mereka. Silakan penonton pertama, iaitu yang memakai tudung kali hitam, warna hitam dan juga berkacamata. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah. Saya ingin ajukan soalan kepada panel liberal. Macam mana boleh tercetusnya Islam liberal ini? Okey, terima kasih kepada saudari Nur Fatihah dari atas soalan yang diajukan. Okey, berdasarkan sejarah, pertama kali wujudnya ideologi liberalism adalah pada tahun 1932 oleh John Locke. Okey, apabila dia masuk ke dunia Islam pada tahun ke 18 Masihi, akibat terpengaruh dengan gerakan liberalism agama yang telah berlaku di Barat, Islam sendiri menerima idea liberalism ni kerana dia memikirkan, kita memikirkan perkara itu adalah logik pada akal kami. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Dona. Seterusnya kita beralih pula kepada penonton kedua kita. Saya Muhammad Syafiq. So saya nak tanyalah kepada Islam liberal, adakah Islam liberal mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Muhammad Syafiq kerana menyiapkan soalan yang agak panas di situ. Okey, adakah Islam liberal ini mengikut Al-Quran dan Sunnah? Okey, saya jelaskan di sini. Nabi Muhammad hidup 1400 tahun yang lepas. So satu jangka masa sangat panjang. So, di antara itu mungkin ada salah seorang daripada mereka, iaitu ulama-ulama yang salah tafsir ataupun mentafsir itu sendiri menggunakan akal fikiran mereka sendiri. Contohnya, kenapa hukuman dalam Islam sangat ringan? Contohnya, bila kita nak merotan pesalah, kita cuma merotannya sekadar untuk memberi pengajaran. Kenapa kita tak sebat terus kepada mereka? Itu soalan saya. So kenapa kita kena hukum berlandaskan Al-Quran As-Sunnah padahal benda itu sangat macam kuno, benda sangat lapuk. Kita patut teruskan dengan benda-benda yang baru. Contohnya benda macam hukuman yang lebih teruk, pemikiran yang lebih baru. Maksudnya hidup kita, pemikiran kita fresh. Okay, itu saya boleh saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Abang Zaid kita atas pandangan yang cukup panas tadi. Seterusnya kita proceed pula kepada penonton nombor 3 kita. Hello.
Alhamdulillah. Nama saya Muhammad Isanuddin. Saya nak bertanya kepada saudara Fahmi. Okey, soalan dia berbunyi, bolehkah kaum wanita dijadikan sebagai imam kepada makmum lelaki? Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ihsan kerana memberi soalan yang agak bernas. Tapi saya akan berikan soalan ini kepada saudara Afiq kerana dia lebih arif mengenai soalan ini lah. Terima kasih saudara Fahmi atas soalan itu. Okey, dan juga terima kasih kepada saudara Ihsan kerana memberikan soalan yang memang bernas itu. Okey, demi menjawab soalan itu, maka ini jawapannya ialah lelaki dan perempuan, mereka mempunyai tanggungjawab tersendiri yang perlu dijelas. Orang lelaki, pada kebiasaannya orang lelaki akan menjadi ketua keluarga yang bertanggungjawab memastikan ahli keluarganya selamat dari api neraka. Seorang perempuan pula menjadi isteri yang perlu patuh kepada suaminya selagi suami tidak menyuruh sesuatu yang bersalahan dengan ketetapan ilahi. Kedua jantina ini diletakkan pada kedudukannya sendiri bagi menggambarkan tiada sebarang bentuk ketidakadilan berlaku dalam urusan dunia membabitkan lelaki dan perempuan. Kedua-duanya dibezakan dengan beberapa keadaan. Namun, perbezaan itu tidak sama sekali merendahkan kedudukan kedua-duanya. Contohnya, dalam bab pelaksanaan solat. Dalam solat berjemaah, lelaki berada di hadapan sesuai dengan tugasnya sebagai seorang imam. Kedudukan perempuan pula seharusnya berada di bahagian belakang. Ini bukan bermakna wanita itu tidak layak menjadi imam. Tapi ini lebih menjaga kehormatan wanita itu sebagai supaya tidak dipandang oleh lelaki-lelaki. Jadi itu sahaja jawapan saya. Muntas ke jawapan yang diberikan oleh saudara Afi kita. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang last but not least, iaitu penonton keempat kita. Okay, assalamualaikum. Nama saya Azizul Hakim bin Abdul Kadir. Saya ingin menanyakan soalan kepada panel kita iaitu Afi ya. Mengapakah umat Islam perlu merujuk kepada para ulama untuk menetapkan suatu hukum? Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Izul atas soalan yang benar tadi. Tapi maaf, saya terpaksa memberikan soalan ini kepada saudara Fahmi sebab dia lebih mengetahui. Silakan. Okey, terima kasihlah. Siapa nama Azizul tadi ya? Soalan tadi, macam mana soalan dia? Mengapakah umat Islam perlu merujuk para ulama ya? Okey, so saya tidak ada dalam Makkah tapi saya akan cubalah bagi untuk memahami para penonton. Okey, so bagi saya, kita sebagai orang Islam, kita perlu berpegang pada fatwa yang telah dibincangkan oleh para ulama. Tapi soalannya kenapa perlu kita merujuk pada para ulama kan? So, kenapa kita perlu merujuk para ulama adalah para ulama adalah golongan orang-orang yang paling arif di antara orang umat Islam di sinilah. Contohnya, para ulama ini akan mengambil satu isu dan akan membincangkannya serta mengkaji secara detail dengan dengan panduan hadis serta Al-Quran. So, dengan adanya para ulama sebagai rujukan untuk umat Islam, ini akan memudahkan lagi untuk kita hidup sebagai umat Islam yang diridai oleh Allah SWT insyaAllah. So, sekali daripada saya lah. Terima kasih. So, semoga dapat menjawab soalannya. Terima kasih kepada saudara Fahmi Kadili. Dan secara kesimpulan, secara amnya lah, saya dapat simpulkan di sini bahawa Islam liberal lebih kepada hak-hak individu dan secara pemikiran keterbukaan. Manakala Islam pula adalah berlandaskan sunnah dan juga hadis. Dan dengan berakhirnya soalan-soalan yang dikemukakan oleh para penonton tadi, dengan itu berakhirlah semasa santai selama 10 minit kita.